juga tentunya pintu selalu terbuka karena Pak Prabowo sekali lagi selalu mengedepankan persatuan Indonesia terutama dari kalangan elitnya. Untuk saat ini tentunya kita masih sangat terbuka untuk pihak manapun yang mungkin akan bergabung ataupun tidak, itu ada di pihak dari para pimpinan dan juga tentunya ketua-ketua dari partai-partai. Pilkada gimana sih Mas? Di Gerindra itu memang seperti yang sudah pernah disampaikan oleh Pak Sumidasko bahwa kami akan mengedepankan kader-kader internal terlebih dahulu. Jadi kita akan melakukan filter, kami akan melakukan evaluasi dan juga pemilihan dari dalam kader kita sendiri dulu. Persoalan siapa yang maju di mana belum ada daftar resmi, jadi belum berani untuk kami berikan apapun itu. Mbak Sarah, ini ke... Saya belum ada arahan karena memang kalau untuk pilkada sepenuhnya prerogatif ada di Bapak Prabowo sendiri sebagai ketua umum saat ini. Mbak Sarah, ini kalau misalnya pilkada? Kalau kita di Gerindra itu dididik dengan sebutan pejuang politik, sehingga kalau misalkan negara memanggil, dimanapun kita ditugaskan kita harus siap.